Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Manakim atau Arif Kidal. Selamat berjumpa di kanal YouTube BSP Talk. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu semangat dan banyak rezeki serta dalam lindungan Allah. Amin. Saya berada di Base Camp Persatuan Tenis Meja atau PTM Bumi Sani Perme atau BSP yang berlokasi di kompleks perumahan BSP Desa Siamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini tadi saya sama teman-teman sebagian besar habis latihan masih kumpul-kumpul. Ini ada Pak Dwi, bendahara PTM, kemudian ada Mas Cahyo, jago spin, kemudian ada Pak Bagus yang luar biasa semangatnya, kemudian ada Ginsa yang jadi kebanggaan PTM karena salah satu pemain termuda yang berprestasi. Teman-teman, PTM BSP ini sudah lama didirikan, animo masyarakat terhadap tenis meja dari waktu ke waktu sangat tinggi. Dulu latihannya sembarangan, ada di jalan, ada di gang, ada di lapangan bulu tangkis, di lapangan voli, di teriak RT, kemudian dibentuk PTM BSP. Itu 2016 latihannya di semula di Masjid Al-Ikhlas di RT 4. Seiring perjalanan waktu yang berminat latihan tuh banyak. Kalau dulu latihan malam, kalau ada kegiatan masjid, ya kita diminta untuk istirahat dulu latihan. Kemudian pada tahun 2019, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Haji Ahmadi dan didukung oleh pengurus RW dan warga, base camp pindah ke RT 16. Tadinya berupa lahan kosong ini ya. Yang jadi pertanyaan, dari mana dananya? Dananya berasal dari iuran anggota, jadi juga ada dari donatur, jadi dibangun secara bertahap. Kalau ada uang, pembangunan dilanjutkan. Dan diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2019, setahun sebelum COVID-19. Di sini ada 3 meja. Jadwal latihannya sama seperti yang dulu, malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Para sahabat, keberadaan base camp atau GOR PTM BSP ini patut disyukuri karena banyak banget klub yang nggak memiliki fasilitas semewah ini. Banyak klub yang di Bekasi, kota maupun kabupaten yang masih latihan di tempat terbuka ataupun di sekretariat RT atau RW maupun cara lainnya. Nah, ini pengurus RW dan khususnya warga RT 16 memberi fasilitas untuk latihan. Ini melekat dengan sekretariat RT 16. Tempat ini bukan semata-mata untuk latihan pingpong, tapi juga untuk kegiatan warga. Jadi kalau ada kegiatan warga RT 16, misalnya apa, Wi?
rapat ya. Kita para penghobi pingpong libur dulu. Yang jelas ini lokasinya agak jauh dari rumah warga, jadi misalnya Mas Cahyo mau teriak-teriak, nggak ada yang anu terganggu. Pak Ube yang suka bengok-bengok juga, karena agak jauh dari rumah. Ini menempel dengan gedung SMP Negeri 6 Tambun Selatan. Para sahabat, di basecamp PTN Besti bukan hanya untuk latihan atau silaturahmi, tapi juga mencetak atlet-atlet yang berprestasi. PTN BSP memiliki sejumlah atlet yang berprestasi baik di tingkat kabupaten, kota, Bekasi, provinsi, Jawa Barat, bahkan nasional. Ini berkat latihan keras juga di bawah bimbingan, ada pelatihnya di sini Pak Edi Sutanto. Pak Edi Sutanto mantan pelatih PTNS Provinsi Lampung di era 80-an. Pak Edi menularkan ilmunya ke teman-teman. Juga aktivitas para atlet dapat dukungan penuh dari Ketua Umum Pak Haji Ahmadi yang tidak henti-hentinya mensupport supaya rajin latihan, supaya sehat, supaya meraih prestasi yang cemerlang. Latihan di sini kebanyakan di malam hari dan paling ramai malam minggu, Pak Wi ya. Malam minggu paling ramai. Oh ya teman-teman, di BSP bukan hanya di basecamp ini yang ada tempat pingpong, beberapa RT juga mengadakan latihan, tapi disepakati kalau malam minggu diupayakan semua kumpul di sini. Yang sparring di sini cukup banyak pemain-pemain dari luar, termasuk ada nama-nama populer di Bekasi yaitu Roy Korupis atau yang dijulukin Raksasa Tenis Meja Bekasi, kemudian ada Raja Bintik, Om Hengki, kemudian ada pemain Porda dari Sulawesi Utara, siapa namanya, Onal. Ginsa ini salah satu pemain yang belum lama berlatih tapi semangatnya tinggi dan sudah menunjukkan prestasinya, bahkan sering mengalahkan pemain-pemain senior. Kemudian ada juga Adam Jarsita tadi sudah pulang. Saya tinggal di komplek BSP di RT 4. Saya bersyukur BSP atau klub mempunyai tempat latihan sendiri. Kalau di saya sparring di mana-mana, memang mayoritas klub-klub itu nggak memiliki tempat permanen seperti ini. Demikian teman-teman, saya berbagi info mengenai keberadaan basecamp PTN BSP. Kalau teman-teman ada yang berminat ingin gabung latihan atau menjalin silaturahmi, silakan datang pada malam Kamis, malam Sabtu dan malam Minggu di atas jam 20, karena umumnya teman-teman baru datang di atas jam 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.